Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. TPP Kabupaten Kulon Progo menggelar kegiatan rapat koordinasi untuk membahas progres dan rencana penguatan BUMDESA. Kegiatan ini bertempat di Camping Ground Tegal Pule, Kelurahan Banjararum, Kapanewon, Kalibawang. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kulon Progo, pendamping desa tingkat Kapanewon, dan pendamping lokal desa se-Kabupaten Kulon Progo. Hal utama yang dibahas adalah terkait dengan perkembangan BUMDESA dan sebanyak 87 kelurahan di Kabupaten Kulon Progo telah terbentuk BUMDESA. Alhamdulillah sudah memberikan peningkatan PADES dan rencana ke depan untuk meningkatkan BUMDES-BUMDES di Kabupaten Kulon Progo. Kami telah menyusun rencana kerja yaitu pelatihan pada PD pendamping desa untuk lebih masuk kepada BUMDES, yaitu tentang laporan keuangan dan penyusunan program kerja manajerial BUMDES, dan yang ketiga nanti adalah penyusunan program kerja pada direktur untuk melakukan registrasi badan hukum ke Kemendesa. Haris Nurholis, Mobile Jurnalis Desa, melaporkan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.